Mas Karno dia nyanyi dua lagu ya, dan begitu bang, antusias banget orang-orang terhadap apa ketika Mas Karno nyanyi, gimana melihat hal itu? Saya senang, emang biasanya terus kalau saya nyanyi, saya berbagi kebahagiaan, berbagi berkah, karena saya diberi talenta menciptakan lagu yang bisa mengajak semua audiens untuk bergembira, dan akhirnya kembali lagi ke saya mendapatkan kebahagiaan. Gimana Mas, sejauh ini kan masih suara masih bagus, menjaganya seperti apa, dan gimana dengan Club Project sendiri? Club Project terus kita show dari festival ke festival, kita merayakan 35 tahun Club Project. Nanti tanggal 23 Oktober kita akan bikin show besar, show tunggal di tenis indoor tanggal 31 Oktober 2023. Nonton. Full Club Project apa ada? Full Club Project. Tidak ada artis lain. Sekitar 2,5 jam kita show dengan teknologi multimedia yang terbaik, yang terkini, tercanggih, yang akan pernah Anda lihat dalam sebuah show. Gimana persiapannya ke depan seperti apa, dan berapa lagu yang nanti akan dibawakan ketika konser? Sekitar 25 lagu yang akan dibawakan, lagu-lagu terbaik Club Project, dan aransemennya tentu aransemen live yang luar biasa. Mas Kato, ini saya salut, gimana menjaga stamina bisa sampai seperti ini? Suara tetap konsisten? Saya rajin treadmill, saya rajin intermittent, jadi 18 jam cuma minum air putih, atau 16 jam minum air putih, dari last kita makan, habis itu kita nggak makan lagi. Jadi puasanya 16 jam, 18 jam, biar suara terjaga. Jaga. Tapi itu tidak menyiksa diri ketika itu dilakukan pertama kali? Justru itu kita belajar menahan diri, kalau menahan diri, pasti hati kita akan lebih gembira. Ya kan? Karena kalau kita semuanya dimasukin, kita semuanya dimakanin, tubuh kita nggak akan bergerak, nggak akan mencoba memobilisasi atau menggerakkan organ-organnya untuk punya metabolisme yang bagus. Mas Kato kan masih sendiri, bahagia, tetap bahagia dengan kehidupan yang sekarang, gimana melihatnya? Saya bahagia karena hidup itu harus disyukuri, masalah hidup itu urusan dari Yang Maha Kuasa. Oh gitu Mas? Iya. Tapi nanti kalau dikasih pasti akan dapat. Inginnya seperti apa jodohnya nanti ke depannya? Inginnya yang saya sayangi, inginnya yang memenuhi kriteria saya. Seperti apa kira-kira? Gak bisa dikasih. Mas, tapi nanti tapi, mudah-mudahan gak dapat di GSI. Oh gitu, tapi ya, udah. Ya. Dengar nama Mbak Ira, terus, ya, terus. Masih baik ya. Karena buat saya harus menjaga parenting saya sebagai orang tua terhadap anak-anak. Dan tugas kita, walaupun kami sudah berpisah, bukan berarti anak-anak nggak kita urus. Anak-anak harus punya father figure, dan saya hadir buat mereka. Sekarang tapi banyak juga. Nah, betul. Itu urusan Yang Maha Kuasa, tapi saya nggak berani mendahului. Tapi kan banyak mendoakan Mas Katon. Amin. Oke. Tapi bersyukur ya Mas, kalau banyak mendoakan untuk bersatu kembali, rujuk kembali. Mudah-mudahan. Tapi itu urusan Yang Kuasa. Wong pisah aja juga urusan Yang Kuasa. Iya kan? Iya. Iya kan? Iya, betul. Berarti yang memisahkan kan si Yang Kuasa juga. Oke, semua kita kumpul lagi. Oke. Terima kasih ya.